Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini di mana kita masih membahas soal rilis survei potret pendidikan inklusif di Provinsi Banten. Dan ini berbicara mengenai sekolah inklusif ini memang sangat hangat gitu ya. Kalau untuk dikulik lebih dalam, apalagi melihat potretnya di Provinsi Banten, ini sangat jauh dari sekolah inklusif. Maksudnya sekolah inklusifnya masih sedikit, dan sekolah-sekolah regulernya ini yang ibaratnya diinklusifkan ini juga masih jauh gitu ya. Dan sebenarnya ini peran pemerintah seperti apa sejauh ini? Kenapa memang masih seminim itu sekolah inklusif di Provinsi Banten? Jadi mungkin Mas Ginanjar bisa memberikan gambaran juga sebenarnya apa yang sudah dilakukan pemerintah dan apa yang harus dilakukan sebenarnya untuk kedepannya. Kalau temuan kami di lapangan itu kan pendidikan inklusif itu ada kelompok kerja untuk sekolah inklusi ya, ada kelompok kerja. Dan kelompok kerja itu biasa mereka cerita-cerita terkait dengan kelemahan dan kelebihan atau praktek-praktek baik lah, atau memecahkan masalah. Nah, pasca COVID itu dan pasca peralihan sekolah dari kabupaten ke provinsi untuk sekolah luar biasa, walaupun mereka bukan sekolah luar biasa SD SMP, tapi kan untuk pendanaannya ini apakah itu di cover sama kabupaten sama provinsi itu juga belum tuntas. Itu tadi yang saya katakan. Ya. Sehingga KKG guru sekolah inklusi itu sama pemerintah kabupaten tampaknya kalau kita dengar sekilas atau kita rekam sekilas itu dari Dinas Pendidikan tidak ada anggaran, dari pemerintah provinsi tidak ada anggaran. Nah, itu. Terus kalau kita baca juga di hasil survei kita, kebanyakan di sekolah reguler itu guru-gurunya tidak mengikuti, tidak mendapatkan pelatihan. Nah, mestinya kan minimal Anda 2 atau 3 guru atau 1 guru lah yang memahami terkait pendidikan inklusif itu biar bisa menjelaskan. Nah, bayangkan misalnya suatu saat di sekolah SMA di selatan ada anak yang autis masuk, bagaimana? Saya cek di data di sini ada anak yang autis juga tapi di tingkatan SMP itu bukan sekolah inklusi. Kan repot kalau misalnya, atau ada anak yang tunanetra misalnya tiba-tiba masuk SMA. Bagaimana cara melayaninya? Nah, kalau kita lihat biasanya kalau di kementerian ada namanya pelatihan untuk program untuk sasaran sekolah inklusi, guru-gurunya 1 atau 2. Tapi untuk provinsi saya belum melihat. Mudah-mudahan nanti dengan ini ada, kita bicara pendidikan, bagaimana memperbaiki pendidikan, tampaknya setelah COVID ya pelatihan-pelatihan di provinsi itu agak kurang ya dibanding dengan provinsi. Jadi kalau kita bicara terkait dengan, kan pemerintah provinsi ini mendorong masyarakat untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, semua sekolah. Tapi kalau misalnya kita punya data atau fakta bahwa ABK ternyata berdasarkan survei BPS itu di angka 10% atau 12 10%, jadi tiap anak ada berapa persen yang itu, berarti kan belum tuntas nih. Bisa si anak itu masuk sekolah tapi kan hanya sekedar sekolah, dia potensinya tertutup ya, karena biasanya anak yang berkebutuhan khusus yang kesulitan belajar atau lamban belajar itu yang berpotensi meninggalkan sekolah lebih cepat. Karena karena dia tidak tahan dengan kondisi sekolah, tidak tahan dengan kondisi belajar. Ditambah rata-rata kalau misalnya kita baca hasil-hasil penelitian itu, alasan anak anak berkebutuhan khusus tidak sekolah itu tidak ingin sekolah, itu faktor dari dirinya. Orang tua kurang mendukung, akses sekolah jauh. Nah, kalau misalnya dia sudah tidak ingin sekolah, orang tua tidak mendukung, akses sekolah jauh, ini otomatis kan punya kemungkinan untuk putus sekolah. Nah, sekolah di sini punya peran untuk bagaimana melayani anak berkebutuhan khusus, bagaimana memotivasi anak yang berkebutuhan khusus untuk tetap di sekolah, untuk menggali potensinya. Bukan hanya sekedar mereka datang ke sekolah,
belajar bari dengarti gitu namun diajarkan karena terlalu tinggi bagi mereka, lebih baik menurut saya sekolah-sekolah itu, saya juga sudah menyarankan sekolah-sekolah itu membuat semacam kayak kelas tambahan. Misalnya kalau anak ini lambannya di hitungan, dia literasi di hitungan, di numerasi. Kalau dia baca yang lemah si lemah, di literasi. Kalau dia misalnya bahasa yang lemah, di bahasa. Sehingga kalau takutnya, kalau kita hanya mendampingi yang apa yang lamban belajar, misalnya kategorinya hanya itu, nanti ada eksklusif jadinya. Jadi ada minder. Saya dimasukkan ke dalam kelompok khusus pendampingan, jadi minder gitu kan. Lebih baik kita adakan kelas khusus, tapi kelasnya dibagi-bagi begitu. Yang penting semua dapat. Ini mungkin yang apa potensi cerdas istimewa juga anak berkebutuhan khusus kan. Berkebutuhan. Anak cerdas istimewa dia di kita desain misalnya untuk kejuaraan-kejuaraan. Anak yang misalnya yang ini, yang lamban belajar yang ini, bagaimana mengejar ketertinggalan pelajaran. Gitu. Dan anak yang tengah-tengah potensinya bagaimana. Gitu. Ada kasus yang menarik yang kita apa berdasarkan data dari informan kami bahwa ada salah satu siswa anak berkebutuhan masuk lamban belajar, dia pokoknya apa ya membuat kita tahu dulu ya, membuat guru-guru itu kehel, kasih banyak kata gitu ya, kesel gitu kan, karena di pelajarannya sudah tidak nyambung kadang-kadang jawabannya, terus perilakunya agak dalam tanda kutip pihak keulun gitu, tiba-tiba misalnya kita sedang ngajar si anak itu nyelonong keluar gitu. Kan kita nganggap anak itu tidak sopan, tapi setelah dia diterima di UIN, dia jadi mahasiswa yang baik ternyata, artinya berlakunya berubah, ya, berlakunya berubah, ininya berubah gitu. Ternyata dia masuk ke UIN dengan jurusan yang dia minat. Nah kalau misalnya kita dalam tanda kutip tidak menaikkan anak itu waktu kelas 1 misalnya, nah berarti potensinya kan tidak. Dia ternyata kuat di hafalan, tapi kalau di hitungan-hitungan dia ampun. Dia lebih baik keluar, nyelonong aja kadang-kadang dia ngalamun, temu gusi surakan gitu. Ya itu ya. Oke, kalau dari Mas Ik melihatnya seperti apa? Ini apa, maksudnya peran pemerintah sejauh ini seperti apa dan apa yang dilakukan dan tadi juga mungkin ada beberapa rekomendasi gitu ya yang sudah disampaikan dari hasil riset tadi gitu. Nah ini melihatnya seperti apa? Ya jadi prinsip dasarnya tentu pendidikan ini harus betul-betul inklusif bagi semua orang. Nah bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, saya kira diperlukan suatu langkah sinergi ya. Sinergi dan koordinasi karena ini menyangkut pendidikan untuk semua ya, pendidikan untuk masyarakat. Hanya tadi saya melihat ada satu ganjalan dari sisi kewenangan antara provinsi dan kabupaten kota yang ini harus dipecahkan ya. Jangan sampai ini menjadi suatu hambatan dari sisi pelayanan pada level kabupaten kota yang notabene tanggung jawabnya adalah SMP, SD dan pendidikan anak usia dini misalnya kan. Padahal kelompok sasaran juga ada pada level SD dan SMP ya. Ini saya kira seringkali menjadi suatu hal yang menghambat pada sisi implementasi kebijakan. Dan seyogianya ini justru tidak boleh menjadi suatu hambatan gitu ya dari sisi kebijakan. Sehingga pada level pendidikan dasar juga SMP dan SD ini harus betul-betul disiapkan layanan pendidikan yang inklusif ya. Sumber daya gurunya ya, fasilitasnya dan seterusnya apa yang diperlukan. Nah berikutnya saya melihat gitu, sekolah-sekolah SLB yang ada itu juga harus tetap dikembangkan ya. Tidak berarti dengan adanya prinsip inklusif ini kemudian menghilangkan sekolah luar biasa yang sudah ada gitu ya. Pada tataran SD, SMP itu kan SD LB ya. Kemudian itu harus tetap dikembangkan saya kira ya. Itu tidak boleh karena anak berkebutuhan khusus itu kan menyebar di kampung-kampung, di pelosok, di pedesaan ya. Yang usianya usia SD, usia SMP gitu.
Nah, terbayang kalau ini tidak menyertakan koordinasi dengan kabupaten kota misalnya, ya. Karena level SD dan SMP itu adalah kewenangan kabupaten kota. Nah, pada tataran jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya, SLTA begitu, SMU, SMK begitu. Saya kira prinsip dasarnya harus inklusif gitu. Kalaupun hari ini baru modeling misalnya di beberapa sekolah, ke depan saya kira harus semua sekolah memiliki prinsip dasar layanan inklusif begitu. Bahkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang selama ini kita pahami, ya, cacat fisik misalnya khususnya, itu pendidikan kejuruannya juga harus diberikan gitu, ya, dengan batas-batas kemampuan tertentu gitu. Mereka harus dididik juga dari sisi pendidikan kejuruan, ya. Jadi vocational education for disabilities children, ya, untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu vokasionalnya juga harus ada. Ya, ke depan SMK juga tidak boleh anti untuk menerima siswa-siswa yang memiliki keterbatasan, ya, gitu, fisik misalnya apa, ya, mungkin dia skillnya dalam bidang musik, dalam bidang IT misalnya, kan. Kalau hanya sekedar keterbatasan fisik tapi otaknya cerdas, buktinya masih bisa untuk dukung kemampuan-kemampuan lainnya. Nah, saya kira vocational education jangan dilupakan, juga harus tetap menghampiri, ya, dan memberikan ruang yang cukup bagi mereka untuk tumbuh menjadi individu yang memiliki skill-skill dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupannya di masyarakat. Ini juga hal yang tidak boleh dilupakan, ya. Vocational education for disabilities itu yang harus didorong, harus didorong juga gitu, ya. Oke, mungkin balik lagi ke Pak Haji Baroji nih. Ini melihat diskusi kita pada hari ini ya, sebenarnya apa riset ini mau dibawa kemana gitu setelah riset ini selesai? Apakah mungkin tadi ada dorongan juga untuk lebih memasifkan lagi risetnya, untuk lebih melebarkan lagi risetnya setelah ini sebenarnya akan dilakukan apa lagi? Ya, terima kasih Mas Bian. Karena kan riset mandiri, ya. Nah, sehingga tentu kita membangun wacana. Nah, Pak Dr. Ik tadi menyampaikan bahwa pendidikan itu kan untuk merangsang potensi, mengembangkan potensi. Tentu ada banyak potensi yang tenggelam kalau misalnya ini tidak diangkat. Nah, dengan begitu ya tentu hasil ini mesti kita delivery ke mereka, terutama para pemangku kepentingan. Mereka harus melihat ini dan nggak boleh tutup mata, kan gitu, bahwa di hasil survei itu, data itu menjawab dari satu sekolah misalnya di selatan, terutama itu ada samplingnya 25% adalah slow learner. Nah, ini kan harus bagaimana intervensinya dari pemerintah. Nah, kan undang-undang udah menjamin kan 20% anggaran untuk pendidikan. Nah, itu juga menjadi bagian, mudah-mudahan ini menginternalisasi ke dalam sebuah policy mereka gitu loh. Dengan demikian, kalau misalnya punya datanya, ya kan mereka harus menginternalisasi dalam sebuah kebijakannya, apakah misalnya perda, apakah pergub. Nah, temuan-temuan misalnya tadi yang didiskusikan ada apa, blank, kayak blank spot gitu maksudnya, gitu kan. Ini siapa kebijakan, siapa ini kan provinsi, tidak tengaku hari kabupaten, semua itu gitu. Jadi kan untuk ini, level SD dan SMP, SMP ini kan juga harus ada solusi tuh Mas Bian. Nah, solusi seperti apa ya, para pemangku kepentingan itu, nah, dengan wacana-wacana yang terus kita bangun, stakeholder, peneliti, kemudian NGO, pendidik, ya kan harus terus dihembuskan ini. Kalau misalnya nggak dihembuskan, tidak dipamerkan seperti ini, mereka nanti takutnya ketimpang urusan-urusan yang lain juga gitu. Nah, padahal penting tadi sudah masih garis bawahi bahwa pendidikan itu untuk semua. Artinya tidak ada harus ada segregasi. Semua harus bisa mengakses. Sehingga ya dari ujung timur Banten sampai ke ujung selatan Banten juga bisa mengakses itu secara merata. Ya, jangan sampai misalnya Mas Aji begini gitu ya. SMP berkata gitu kan. Oh, ini pendidikan kebutuhan khusus bukan tanggung jawab kami, gitu kan, kata SMP. Demikian juga SD. Gitu. Ini bukan kewenangan kami. Iya.
Pendidikan khusus adalah kewenangan provinsi, gitu. Sementara provinsi itu untuk SMU dan SMK. Bagaimana ini? Iya. Pendidikan layanan khusus pada level SD SMP itu yang saya garis bawahi betul ini blank spot yang Bang Haji katakan itu. Dan kenyataannya saya kira di lapangan ini menjadi suatu apa konflik ya, konflik kabupaten kota dengan provinsi gitu. Ini harus memang banyak PR sih menurut saya, PR banyak banyak PR, tapi ini nggak boleh ditinggalkan karena tadi cerita Mas Gin soal sosok siswa di SMA-nya dia bikin keheh ternyata setelah masuk perguruan tinggi ternyata dia punya potensi nah itu kan berarti kita dosa loh maksudnya kalau misalnya menenggelamkan potensi-potensi itu ya kalau Banten pengen maju ya harus berbasis data perencanaan apapun ya betul. Termasuk bagaimana pengembangan nanti pendidikan inklusi di Banten ya basisnya harus data dulu supaya ada potret yang bisa kita baca kan. Oke. Jadi mudah-mudahan dari hasil riset ini setelah disampaikan kepada pemangku kebijakan ini bisa memberikan perubahan-perubahan dan juga bisa mengembangkan sekolah inklusif jadi lebih masif lagi ke depannya ya. Dan mungkin terakhir harapannya mungkin dari Pak Haji Baroji dulu harapannya tentu seperti yang saya sebut di awal bahwa riset ini supaya ini adalah cara kami menyajikan sebuah fakta dengan basis data tadi biar stakeholder kemudian pemangku kepentingan juga aware. Ayo kita nggak bisa bekerja sendiri, kita pasti harus bersama-sama, kita belanja masalah, konteks ini pendidikan, ini persoalannya. Nah harus segera intervensi di mana, ayo. Ya mereka kan mengelola kebijakan, ya mereka harus intervensi. Misalnya kalau saya baca dari sisi simpulan tadi adalah perlunya infrastruktur misalnya, perlunya SDM. Nah ya udah, itu kan udah terpetakan, perlunya training-training SMA-SMA, perlunya SMA atau sekolah-sekolah itu melakukan mapping. Nah apa yang harus dilakukan kan itu minimal ini teman-teman udah membantu sebetulnya, sehingga ya tinggal decision maker intervensi. Nah bagaimana mencari finansialnya, akomodasinya, ya kita berbagi, itulah berbagi perang gitu maksudnya. Jadi harapan kami adalah ayo bareng-bareng mendorong, menggali potensi adik-adik kita, masyarakat yang belum bisa mengakses pendidikan, utamanya di mereka yang berkebutuhan khusus atau slow learner atau apalah namanya begitu. Mungkin dari saya itu Mas Bian. Oke, kalau dari Mas Ginanjar Hambali ini seperti apa harapannya dari hasil riset ini dan mungkin kedepannya untuk pendidikan di Provinsi Banten khususnya? Iya, pendidikan di Provinsi Banten paling tidak kita mulai beranjak Dinas Pendidikan itu membicarakan persoalan-persoalan pendidikan kan? Bukan persoalan hanya sekedar teknis administrasi apa artinya wacana-wacana pendidikan itu ya dibicarakan, ditindaklanjuti dan diselesaikan. Misalnya bagaimana meningkatkan kualitas guru, bagaimana meningkatkan kualitas peserta didik, bagaimana tadi melakukan riset-riset data-data itu. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan, tidak mendiskusikan sesuatu, kita akan terombang-ambing pada apa narasi-narasi besar bahwa pendidikan itu mengejar ketertinggalan PISA, mengejar ketertinggalan COVID. Padahal slow lah, pendidikan itu slow, nyantai, kita diskusikan apa masalahnya gitu kan, terus kita pecahkan. Bukan soal tergopoh-gopoh gitu, seakan-akan ini kebijakan kementerian misalnya untuk mengejar ketertinggalan PISA, apa benar itu nyambung dengan konteks lokal kita, dengan permasalahan anak-anak kita. Pendidikan itu ya didiskusikan, dibicarakan, dipecahkan persoalan-persoalannya dengan cara santai, dengan tidak harus tergopoh-gopoh, tidak dengan narasi-narasi besar begitu. Kalau dari Mas Ik, seperti apa harapannya? Ya pada dasarnya kan sebetulnya pendidikan itu harus memungkinkan bagi setiap individu untuk berkembang ya. Tidak usah semua individu itu kata Mas Ginanjar tadi juara PISA, bukan itu tujuannya. Tapi yang terpenting siapapun dia berkembang potensinya gitu ya. Yang
yang gifted, yang slow learner tadi berkembang potensinya, tumbuh maksimal sebagai individu, sebagai manusia gitu ya. Itu yang harus disadari, pemahaman itu. Yang berikutnya dari sisi implementasi, bagaimana ini dilaksanakan pada tataran satuan pendidikan, saya mau wanti-wanti harus betul-betul berbasis data. Potret, potret individu siswa itu harus betul-betul tergambarkan ya. Jadi riset-riset assessment psikologi misalnya itu harus betul-betul menjadi dasar yang bisa menggambarkan bagaimana potensi dan potret individu. Sehingga kalau kita sudah mengetahui petanya, ini kan akan menjadi logis ketika berbicara intervensi apa, program apa, kebijakan apa yang harus diberikan ya, atau yang harus diambil oleh pemerintah daerah gitu. Kalau saya, closing statement saya adalah harus berbasis data, dan segera semua berbasis data, khusus untuk masalah anak berkebutuhan khusus ini. Dan itu yang melakukan harus pada tataran terbawah ya, pada tataran sekolah, mungkin pemerintahan desa, RT, RW. Saya tidak yakin apakah ini sudah dilakukan oleh Provinsi Banten gitu ya. Kan harus pada tataran yang terbawah gitu dilakukannya. Saya kira begitu, Mas. Oke, siap. Sebenarnya sangat menarik dan bisa sangat panjang ini kalau berbicara mengenai pendidikan yang inklusif gitu ya. Tapi karena kita harus jelang berbuka puasa juga gitu ya, karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan bisa ada waktu yang lebih panjang lagi untuk kita membicarakan lebih jauh soal pendidikan inklusif dan juga sekolah inklusif. Tapi mudah-mudahan dari perbincangan kita pada sore hari ini bisa jadi apa ya, cerminan, dan juga mungkin bisa menjadi referensi juga bagi siapapun itu, mulai dari pemerintah dan juga mungkin dari masyarakatnya, untuk bisa memperbaiki lagi dan juga mendorong pendidikan di Provinsi Banten ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Haji Baroji, untuk Mas Ginanjar Hambali, dan juga Mas Sheikh Nurul Faik sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini berbincang-bincang dengan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa berbincang lagi di lain waktu dengan pembahasan lainnya mungkin ya. Terima kasih sekali lagi. Dan itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Bincang Hari Ini edisi selanjutnya. Saya Bian Oktario bersama kerabat kerja yang bertugas harus undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.